para pencinta tanaman dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, sahabat Garden Madiun akan menunjukkan salah satu tanaman jambu. Di sini jenis jambunya jambu biji, yaitu getas merah. Getas merah itu jambu biji yang dalamnya merah, yang biasa digunakan untuk jus-jus itu ya. Dan ini pembuahannya juga sangat mudah. Ini usia tanaman sekitar 6 bulan. Kebetulan ini sudah ada buahnya. Anda bisa saksikan buahnya yang imut ini ya. Ini kondisi sudah masak, soalnya ini kulit luarnya sudah berwarna kuning. Jambu getas merah ini juga bisa digunakan sebagai tambahan trombosit bagi yang kadang-kadang penderita demam berdarah. Biasanya banyak-banyak mengkonsumsi jus jambu getas merah. Oke, kami akan membuka dalamnya jambu getas merah itu kayak apa. Para penderita tanaman di mana pun berada bisa Anda saksikan ya, dalamnya jambu getas merah. Oke, kami akan mencoba untuk membelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dilihat kayak gini ya, dagingnya sangat lembut, soalnya ini kondisi sudah masak di pohon ini. Wah, kayaknya cantik banget ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, dalamnya jambu getas merah sangat cantik sekali, merah merona ini. Bijinya pun juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk para pencinta tanaman, Anda bisa mengoleksi salah satu jenis jambu biji yang banyak manfaatnya, yaitu jenis jambu getas merah. Untuk rasanya tentunya sangat manis, soalnya banyak yang digunakan di jus itu manis sekali. Nih, oke. Para pencinta tanaman di mana pun berada, Anda bisa saksikan video-video dari sahabat Garden Madiun yang lain di channel kami, yaitu di YouTube dan Instagram di sahabat Garden Madiun. Sekian, terima kasih.